Pak JK langsung disambut oleh Gubernur Sulut Oli Dondo Kambing. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. Randes Muhammad Yusuf Kalla tiba di Bandara Samratulangi, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Selasa 25 Mei 2021. Yusuf Kalla turun dari pesawat disambut langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambing. Kedatangan Yusuf Kalla kali ini ke Sulawesi Utara dalam rangka kiprahnya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Yusuf Kalla akan melantik kepengurusan baru Palang Merah Indonesia Sulawesi Utara. Adapun Ketua Palang Merah Indonesia Sulawesi Utara dipercayakan kepada Ani Dondo Kambing. Ani merupakan kakak dari Gubernur Sulut Oli Dondo Kambing. Hadir bersama Gubernur dalam penyambutan Ketua Palang Merah Indonesia Sulawesi Utara, Ani Dondo Kambing dan Struktur Inti Palang Merah Indonesia Sulawesi Utara. Hadir juga Asisten 1 Edison Tumiang dan Kepala BPBD Joy Horon. Yusuf Kalla setiba di Bandara Samratulangi Manado langsung bertolak ke Geraha Gubernuran di Bumi Beringin. Sesuai jadwal usai pelantikan siang harinya, Yusuf Kalla akan langsung kembali dari kunjungannya di Sulawesi Utara. Hadir dalam penyambutan itu Kapolres Manado, Kombes Elvianus Laoli, Komandan Kodi Manado Kolonel Raimon Purba, Komandan Denpom Letkol Soeharno,